عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Maka aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila mereka berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi orang-orang yang baik dan yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 186. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita perhati ayat surah Al-Baqarah ayat 186 ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim jilid yang pertama, apabila membahaskan ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ini menunjukkan bahawa Tuhan kita yakni Allah ya Azza wa Jalla akan memperkenankan doa hamba-hambanya, bahkan tidak mengecewakan doa hamba-hambanya ketika mana mereka memunajat kepada Allah ya Azza wa Jalla. Saat cepat ataupun lambat, segera ataupun tidak segera, pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakbulkan doa hamba-hambanya. Syaratnya dalam surah Al-Baqarah ini, Allah pesan kepada kita, syaratnya adalah mereka yang menturuti perintah Allah ya Azza wa Jal, dan juga mereka meninggal apa yang Allah larang kepada mereka. Hal ini pernah ditegaskan satu hadis yang direkod oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan, dalam riwayat Anas bin Malik dengan cerahu, ini sahabat Malik bin Anas adalah tabi'in, iaitu yang mengarang kitab Muwatta Imam Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an, tiap kali ketika mana Nabi berdoa, dia pasang telinga. Dia pasang telinga dia, dia nak tengok apa yang Nabi duk rajin baca doa. Rupanya doa yang selalu diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan, kebaikan, kejayaan di dunia ini dan juga kejayaan di hari akhirat. Wa qina azabannar, ya Allah kau selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Jika kita renung doa yang Nabi sering ungkapkan dalam doanya, dan Nabi mengajar kepada umatnya bahawa di dunia ini jangan kita dihina oleh manusia. Di muka bumi Allah ini, Nabi nak ajar bahawa umat Islam dijulang disebabkan penghayatan agamanya, dan mohon doa kepada Allah supaya Allah selamatkan kita daripada terjun api neraka Allah SWT. Dalam riwayat tambahan oleh Imam Muslim, wa kana Anas idza arada an yad'a bi da'wati da'a biha. Anas bin Malik ketika mana dia mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia belajar sesuatu daripada doa Nabi, maka Anas bin Malik ni tuan-tuan, apabila dia membaca doa apa yang dia nak, ya, akhirnya dia akan lapik dengan doa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan riwayat Bukhari dan Muslim ini memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada pagi subuh.